Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Gina dan anak saya. Siapa ini? Putri. Putri. Kali ini seperti di judul ya, kita akan review yang Gegara Magdalena. Jadi kita juga sering ngelihat apa ya namanya Instagramnya, YouTube-nya juga dari Magdalena. Dan di situ ada yang membuat kita penasaran gitu ya. Sebenarnya dari kemarin udah lama, cuman pas beli, maksudnya pas mau beli, kebetulan beli yang lainnya juga lupa lagi kelewat. Dan kali ini kita enggak ini kan ya, enggak lupa beli ya, ya kan Neng? Nah, seperti apa? Ini dia, nih ya, ini seperti ini ya. Ini tuh katanya air susu krim sama sirup jagung tinggi glukosa, terus air ya, dan apa ini namanya, perisai sintetik, yogurt limau, pemanis buatan, pengaturan kemasan, sampai konstrat sari buah pir juga ya, isiannya seperti itu. Kalau ini apa sih, susu sama apa sih? Kalau yang pink buah sari buah persik juga sama ya? Iya. Iya kan? Iya. Ya. Cuman bedanya apa nih? Yang pink sama yang biru. Tapi sama juga dibacanya, tapi kita coba aja ya. Mohon maaf ya, saya baca tuh sambil gini-gini, kelihatan enggak sih? Kita buka ya. Kita coba dulu yang susah nih, teman-teman. Jangan dulu ini ya, suka masih ada apa namanya, gas, takut ada gas. Coba ini. Tisu sini ini. Tempat kita minumnya tuh kita. Sini sayang. Buat up. Satu, dua, dua. Ini ya, kita ini dulu ini. Kita coba yang warna pink nih. Enak, seger. Tapi dibanding susunya lebih kerasa sirupnya deh. Coba ini. Enak. Enak banget sirupnya. Ya kayak sirup ya dibanding susunya ya. Coba kita coba yang ini ya. Agak semasem-masem. Agak semasem gitu. Tapi beda rasanya. Rasa apa ya? Tapi di situ ada sari gambarnya sih, ada kayak jeruk. Tapi ini kayak pir ya. Tapi di sininya semua itu ini kok enak banget. Rasanya tuh apa ini tadi, kayak jus. Iya. Buat aja deh yang ini. Ini ya ini. Oh iya, ini sari buah pir, Neng, ini. Ini buah pir. Kalau itu tadi ini nih. Mana? Persik, ini buah persik, ini buah pir. Kalau kata bunda, enakan yang pink deh. Ini lebih rasa susunya. Oh, lebih kerasa susu itu ya. Tapi kata bunda enak yang ini deh. Ini mah review jujur ya, langsung gitu. Nggak baca-baca dulu, nggak ini apa namanya, nggak baca dulu apa aja ininya, enggak, kita langsung. Tapi kok bunda suka yang ini ya, kok ini agak sirup. Bubu suka yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya enakan mana? Ini
ini sih. Tapi emang seger banget deh. Kalau yang suka makan pedas terus minum ini seger banget sih. Ya. Tuh, bagi anak-anak. Tadi minum, sekarang minum banyak juga itu. Enak ya? Kayaknya buat anak-anak lebih lebih enak banget. Tapi kalau buat kita orang-orang dewasa, ibu-ibu mah ya kadang kan sukanya yang lebih biasa aja gitu, nggak yang aneh-aneh. Emang dirasanya jadi agak aneh kan ya, maksudnya nggak lidah Indonesia. Ah, itu mah mak-mak lah, mak-mama udah sukanya apa. Air teh manis apa gitu. Tapi kalau untuk anak-anak muda, anak-anak kecil mah enak, suka. Suka banget, tapi kita juga suka sih. Tapi lebih suka yang ini daripada yang itu, yang biru. Cuman ya, memang menyegarkan. Kalau penyuka pedas makan terus minum ini, wah seger. Terus kalau lagi panas-panas minum ini, seger. Ya enggak? Pagi ini tadi kita udah dimasukin ke itu ya, ke lemari es dulu ya. Belinya kemarin terus di air esin, sekarang baru kita minum, enak. Ya. Cuma emang susunya enggak kentara banget yang kental gitu, enggak. Jadi cenderung ke sari buahnya sih menurut aku yang lebih menonjol ya. Suka ya kamu minum terus. Jadi rasanya gimana, enak ya? Enak banget ya. Kita penilaiannya penilaian dari anak-anak zaman sekarang ya. Katanya enak banget ya, menurut saya juga enak. Cuman pasti penilaian untuk ibu-ibu mah ke makanan-makanan yang lebih jadul lah. Tapi untuk ini sih yang ini enak. Cuman kalau untuk yang penggemar susu banget ya, ini emang enggak susu banget. Ini cenderung kalau kata Bu Nama kayak itu ya, kayak ke sirup gitu. Sirup. Si susunya enggak kentara, tapi Pupu mah kata Pupi ini lebih rasa susunya. Kalau Bu Nama kata Bu Nama ini mah enak itu. Maaf ya, bolak-balik aja ini. Saya masih penasaran aja gitu dirasa-rasa rasanya. Udah ya. Enak ya, sudah mencoba ya. Nanti kita mau coba lagi yang lain. Tadinya tadi juga mau beli yang yogurt yang kita biasa beli, tapi ada yang beda lagi. Cuman kemarin kalau di Jogja enggak ada. Itu adanya katanya suka di Alfamart gitu. Nanti kita cari ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Untuk Madalena juga terima kasih banyak sudah merekomendasikan minuman-minuman segar. Ya, masuklah di kalangan anak-anak milenial sekarang. Ya, ibu-ibu juga, buat saya juga ya, lumayan enak lah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu ya subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Kalau mau coba beli aja, kalau ini tidak harus di Alfamart, ada di Jogja juga ya. Kita juga ini beli di Jogja Department Store ya, ada juga di mall-mall yang lain. Rasanya mana, silahkan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Hatur nuhun.